Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iya karena begitu ya Yesus. Ikhlas surat al-Mustaqim. Surat al-Ladzina an'amta 'alaihim al-maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa rahmi al-kayyami. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tariki kol fasal suci. Fi tu'atil qalbi. Kan tetap ing dalam pura-pura hati-hati wa malam perkara yajib bukan wajib apa istiqmaluhu ngelako agema ngelako agema fi ing dalam qalbi. Iklam berosiro awalan ing dalem kawitane anal kolba sak temene ati iku karwoi kaya wong kang angon wong kang angon ing jawari fi maring pira-pira jawari anggota ya. Maring piro-piro jawareh anggota jawareh maring piro-piro anggota anggota badan jawareh fambi'asuha mongko utawi tangine jawareh li to'ati maring to'at audit dia utawa suwali itu ad iku bedel kok saking ala-alai kolbi wala tahsulu lan ora hasil minihal saking jawareh apa harokatun obah apa sukunun utawa menang ila wakot wakoat teman-teman tumipuf yang dalam jawareh apa irodatuhu karpe polpi wal ikibahan ulan madep ilahi maring kolpi bata irodatihi yang dalam sahwi seolah bersahati Allah Ta'ala di dalam sahwi seolah bersahati Allah Ta'ala fatakumu monggo jumeneng ngopo jawareh pikiran kolbi watan situlan terengginas terengginas semangat apa jawareh lifi'lihi krono oleh nglakoni kolbi in khairon apa kolbi iku bagus fa khairun mongko ana apa fi'lun iku bagus wa insaron lamun ana apa ati iku ala fasarun mongko ana apa sarun mongko ana apa fi'lu utawa penggawian iku ala sama kaya oleh dawuh sama kola kaya oleh dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam ala iling inna fil qalbi saat temen iku tetep ing dalem ati saat terus ing hadis wagama kaya lalat kaya wuh ya Allah sapa asyair ya syair tukang sihir wong sing gawe sihir wa idza halak nalikane manggon utawa nalikane mlebu apa hidayah tu hidayah dituduh kalpan ing ati nasyatot monggo terengginas
fil ibadah di dalam ibadah. Apa al-ahdu biro-biro anggota, anggota badan. Kala tahu sapa Imam Ghazali Minhajul Abidin dalam kitab Minhajul Abidin. Alaika mongkon ngetepono sapa sira. Ngetepono sapa sira bi islahihi kelawan bagusi kalbi. Wahai sihiran rukso kalbi. Wah husnil nadrilan bagusi ningali. Iyem dalam kalbi. Fa'innahu mongko satemene kalbi iku adhumul ahdoi luwih agung-agungnya piro-piro gauto apane khotor kekuatirane waksaru walan luwih ake-ake ahdo apane asyarun alane wa'adaku halan luwih lembut-lembute adok apane wa'asaku halan luwih abot-abote adok apane islahan oleh bagusi wa'u'am tayi kolbu iku mau du'a mau di'una berkenopi gon peningali pengiran kaya ajaban umumun pegawa kaya ajaban pegawa temen iman iman kelawan wong ya tamu kang penting ngake sapa man diwajihi kelan wajah iman alladika wa utai wajih iku nadrul khaliki peningale makhluk ayang siluhu mongko mbasuhi sapa mani waji. Dipulan bersihake sapa mani waji. Wadayah tamulan ora mentingne ora prihatin sapa man. Dikalbi lan ati lemah. Alladzika wa kaqta qalbi. Iku mau diu nadri rabbi. Gon kang ningale pangeran. Baliat ruku balik ninggal sapa man ing kalbi. Mulat tohon. Hale ku berat. Diajarin lan pura-pura. Lau tola alamun ningali. Ale yang ngatasi akta. Sapa makhlukun makhluk. Hajarahu mongko ninggal sapa makhluk ala yang atase akta sapa makhlukun makhluk hajarahu mongko ninggal sapa makhluk ing kalbi tabrohu lan lebaran sapa makhluk minhu sangking kalbi mana wis mertane satu mereka jenabi alaih sholat wa sholat iku kola dawu sapa kanjeng nabi innallaha satemene Allah iku layan durura ningali sapa Allah ila suwarikum maring rupa sira kabeh wa absarikum lan pira-pira kulit sira kabeh nama yang buru wangan pasti ningali sapa Allah ila kulub ila kulubikum maring pira-pira ati sira kabeh wa wa ta kalbu iku malik malakun ratu mutaun kang denut matu wa ratu sing dipatuhi wa khazanatun lan gedung likaulikul di jauharin maring saben-saben inten nafisin kang edil kang indah wa makna nan makna sarifin kang mulya kang akli kaya akal wa ma'rifatillah lan ma'rifati Allah
taala allatika bihaiku kelawan makrifah sebab sa'ada diutawi sebab bejo kutabi ungkang manut wa kudamun lan pelayan lalu maring kolbu fanghina iti mengko nalikane mengkene-mengkene wa malakun muta'un ila akhirih. Ini mukadimah. Mata hati ya. Bantah ya. Hati ini kaya pengembala. Ini pengembala. Jadi jangan wong mangan sapi yang wedhus itu wedhus orang mangan kan orang mangan tanduran ini wong liya ya. Bisa mulai bisa wedhus api api wedhus api api itu tergantung senangon ya dah kayak pemimpin ya rakyat itu benar-benar tergantung pemimpin. Pemimpin api rakyat itu dari api. Wong angon juga api. Medus-medus itu kewani si doban itu dari api-api. Jadi api-api itu kokan lemu-lemu. Nanti api itu api. Awak ini dari api. Dalam arti api awak itu dari api kewan. Kewan api kan lemu. Kelakuan ini api. Karena semua yang dilakukan manusia itu pertama sebuah hati ya. Hati ini karep maka dilakukan hati ini karep maka dilakukan mungkin oleh ibu itu bisa melakukan rugi lakukan lakukan lancana lagi godaannya besar. Godaan tunggu, godaan dolan, godaan HP, dolanan, godaan pangan. Godaan kakean waktu nganggur. Ini godaan akhir awal itu. Ya, berikut kesibukan sudah enak. Belum biar zaman pondok. Tanganan orang ini luwe tenang waktu nganggur orang ini terus kegiatannya agak lalu dia gak patek turang pun lalu dia gak patek turang pun sebenarnya HP orang ini ruang ini radio ya orang tahu pada TV saya ini gudang agak tapi karena awak mengelawan jodoh rambu jodoh rambu karena hatimu itu kelakuanmu itu mencerminkan hatimu. Mula kelakuanmu elak hatimu elak. Karena apa sumber langkong ini kabeh sangka karepe ati. Ini gajah atau tenanan berarti ini gajah. Aja mbok turun wong sing menurutmu terhormat tapi secara dohire ketok ya awake dhewe enggak usah ndelok ati itu piye. Karena ati itu terhormat bisa dilihat dari dohirnya. Dohir kelakuan ini mulu akhirnya mulu ya. Barang cili-cili lah kau nono. Tidak boleh tamu. Mulai sholat itu juga di malah wirida. Ya, kamu kuis kapan pergi nenggini dan duhur gak tahu berencana, asar gak tahu berencana. Nah, misa maghrib subuh kayak di dia sampai orangnya kok.
Aja mbok tiru kene keri-keri. Coba tiru coba nunggu. Pamane ya ini keri yo kan sama tiru, ya keri mbok tiru. Kuse keri rasa mbok tiru, kuse keri. Tiru tiru sing api-api, niku ora sing elek. Jamaah keri kan elek. Semakin tinggi derajat awak dhewe, iku semakin menjawab ya barang sing gak patut dilakukan itu semakin akeh, makin akeh. Awal dulu memang jadi santri ya, jadi santri. Santri itu menjawab barang sing mungkin dilakukan wong liya itu jek pantes, mbok lakoni gak pantes, mbok lakoni juga tidak pantes. Berlaku tidak manis. Ini berlaku tidak manis. Tadi saya contohnya cara ini lebih pelan. Lepo. Masuk sekolah yang keras. Bukan sekolah, rumahnya. Sekolah mana? Tidak ada, bukan sekolah. Jadi sesuatu yang dilakukan orang muda itu pantas, tapi ternyata dari santri tidak pantas, karena menurut saya derajat santri itu lebih dulu daripada orang sudah santri. Contohnya yang saya lakukan ya, awakmu ini sholat jamaah keri itu tidak pantas. Sholat ramal wiritan itu gak pantas. Ini gak pantas. Gue baru sholat gak tahu sholat sunnah ini gak pantas. Gak ada misalnya. Terus pun itu gak dosa tapi gak pantas. Apa mana dari kiai, apa mana muncul ya sambur satu. Itu gak ya contoh sunnah. Bukan karena kita pamer. Ya mungkin lah dia beliau-beliau punya pedoman. Ya kan saya tidak paham. Tapi sebagai wong sing disawangi jadi contoh. Kuwi amal-amal sing kudune gak diketokne, diketokne gak apa-apa. Nah, kaya wiridan. Ngono lah pengaji kok. Kalau kaya wiridan diketokne karena wajib iki yo nyuwun sewu santri iki disawangi wong. Pengen jadi kiai, pengen ditokohkan, ya. Kau rasa tu gak sanggaya, aku gak lain, ini gak ikhlas. Kau ikhlas itu urusanmu, harus pengeran. Karena kau gak contoh. Kau gak tahu sholat kau beliau berarti, kau gak tahu wiritan. Wong liya ini sesuai menganggap wiritan gak penting. Sholat kau beliau berarti gak penting. Karena kau lebih suka ngaji rata lagi. Berarti gak penting, gak istimewa. Wong-wong gak ngerti fadilah sholat fadilah wiridan apa sholat qobliyah, gak ngerti. Tapi mereka mau melakukan. Paling ngeru ke YouTube. Ngaji YouTube ini ngaji apa? Ya. Aku rasa seneng ngaji YouTube. Misalnya bukan elek-elek bukan. Dari orang males, gak belum boleh buru. Terus menjadi gini api. Ini masjid itu rasa gue orang pantas. Ya, kok ngerti ya? Jadi ada sesuatu yang awak itu tidak pantas dilakukan. Mesti terasa gue happy. Nah, apa ini salah ini? Gue rau-rau Wan Yun Seng itu goro-goro gak gue happy terus kejadian, gue rugi apa enggak mungkin. Justru karena kamu yang dinding gue happy, awak mau terlena. Ya, ini ki, saya ini jarang melakukannya. Kiai sembuh barang-barang ngalor itu nyawanya hati orang penting. Wah, oh, aku ingkar banget lah kemudian. Ya, terus ngalor itu nyawanya hati. Tak penting. Cuma hati gue pergi mengintil YouTube. Ya, pergi komen-komen. Ya,
kok tinggi pemen-pemen bangun buka apa semua suruh kaya lah lah kok gak patah ya. Ini terlena, waktunya terbuang ya. Sebetulnya ini gelem beres Quran kebetulnya ini gelem kopian, batian kebetulnya ini gelem wiritan itu santri orang di wiritan ini parah, alat bantu ini tidak mulai, lagi ngedung ke masjid ada gata mondok ya. Ya, ada gata mondok ya. Tapi semangat ini ada gak ngerti maksudnya gak ngerti ini istimewa orang itu gue aja gaya nyurusnya gak usah gaya nyufi sama amal gak kaya tok deh pak waktu dulu itu dipakai sendiri karena wadah ini lagi itu dicawa jadi nyurusnya ya ilmu ini rendah banget tapi semangat gue sih ngerti diwarai ngaji fadilah yang diwarai ngaji fadilah wiridan fadilah jamaah kok gak tertarik sama sekali berarti wes sembrono karo agama ya paham ya jadi santri ngono kuwi aja males ya males berarti hatimu karena jadi masalah hati kuwi hati kuwi bisa dilihat dari dohirnya ketika wong niku dohire males ibadah berarti hati ini yang sering jaga ibadahnya orang mungkin ketika dijelaskan jadi kata apa itu ketok ya orang harus nipat terus hati ini mbak mana kue ini kata ujar karena itu mau lihat semua yang dilakukan anggota badan itu semua bisikannya dari hati ya, khairun in khairun khairun wa khairun wa insya'un pasahun lah hati nabi ya ketok api lah hati nabi ketok api iku barang-barang sing gak manfaati ditinggal. Kamu wis pondokmu kuwi lek mendino bisa ponono, njopo. Aja mbok tutup pe pondok iki. Tutup pondok ora tau dibuka. Karena insya Allah saya yakin di dalam pondok itu mesti rusuh banget. Aku gak tau klub-klub pondokmu karena pondok ini mesti rusuh. Bersih ibaratnya orang kaget buah kadang bermangan kecuali ada cender plastik ada di buah terus pas makan bersih ibaratnya orang kaget buah kadang bermangan kecuali ada cender plastik ada di buah terus pas makan rusuk aku agak tahu berhubung pondok ini kan pondokmu rusuk. Aku saya kira tahu tahu nyunjang ya gak tahu turun ceting-ceting karena cetingnya gak nyaman sama sekali. Ya, gak nyaman sama. Ya, jadi lagi pesanku. Sebarang ngaji ki oleh ilmu itu dilakoni, so dilakoni. Saya di ojo belas. Ya, jamaah ojo kayak di malu wiridan nate bar, cuma juga mah, nunggu di sana kita nak, tak pantas kau pria pria. Jadi sembrono karo agama, seolah-olah kita enggak butuh apa. Apa untuk itu? Identik yo, sholat di jamaah, wiridan bar, bar wiridan ini sih, wiridan mana? Orang langsung amin-amin dan langsung ngaduk itu apa? Kudu duwe wiridan nah. Apa sembah waca kudu enak jadi ada kelebihan dibanding orang-orang yang berjamaah uji sempat gelem maca Quran wis iki ulah mbiyen nang pondok iki Mbah Yai niku ndawi pokoke jamaah sak wiridan itu maca Quran wis kuwi ae. Iku oleh ngaji. Ya gue ngaji kata mau bolak balik kata gue takut gede tapi lalu gak belum ngapain insya Allah ya mus pro mending ngaji kitab cili-cili aneh paham ya sebuah ya
enggak usah dibahas. Enggak usah, enggak usah bahas lagi lain ini enggak perlu wong ora tau dilakoni. Paham ya, jadi hati. Jadi hati ini didandani. Ojo parah ya. Ojo gawe contoh sing elek ya. Nah, contoh sing elek yo awake dhewe gak bisa dicontoh. Wong arep nyontoh jamaah awake dhewe, awake dhewe jamaah yo arang-arang. Kuwi kadang mesti keri. Arep nyontoh wiridan awake dhewe wiridan ora tau jaran genep mlayu dhisik. Nurun kok mau tau. Traweh kadang leren barang yo apa traweh. Ini dipaksa. Ya pancen yo ora penak. Karena apa? Karena urung terbiasa. Wis saiki aras-aras. Besok wis sing tuwa iso aras-aras. Bismillahirrahmanirrahim. Atine ditandani. Bisikan-bisikan sing ajak anggur-angguran gitu. Sing ajak nganggur seneng delok HP seneng turu yo. Ana dolan. Hilang. Sesuatu yang enggak ada manfaat. Ya itu mencerah aku ya, ya daripada lihat HP, lebih baik gue kayak turu. Lebih baik gue kayak turu. Mending api turu daripada melek gula api. Karena gula api paling gue dapat ya gak manfaat. Turu awakmu ya jauh-jauh tenaga ini bisa boleh mana. Syukur-syukur turumu pancen bagi niat gue kena lagi ngelakoni hati. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Menuhi cak mondok ki. Kalau biasa nih mondok ni, lah Ramadhan ni katam Quran ni, peng pindu, peng telu, peng papat, sebulan. Dua cak dewi ya. Kui padahal angger setiap Indonesia, angger setiap bar solat, iku enek ngaji kitab. Jiso ngatamnya ping telu ping papat, minimal ping pindu, minimal ping pindu. Jaman biyen urung cek nang pondok iki. Minimal ping pindu. Padahal njenengan waktu ku iku aku iki ngopeni sapi, ngopeni sawah, nang dalem panggih. Ya. Dalam, ngewangi dalam takulah di antara waktu-waktu menunggu tak gunanya sebenarnya cik bisa ngatamnya Quran yang perlu kadang yang bapak minimal pimpin dulu, weh pimpin dulu mesti lu weh ngaji kitab bentar sholat mesti ngolong ngaji kitab. Berarti anggur-anggurannya hilang. Jamaah itu pengen kowe krungu jamaah kok ora jamaah rugi. Ini orang itu ketika ada kebaikan mampu melakukan tapi tidak mau melakukan itu jenenge wong sembrono. Sembrono maring agama. Kowe krungu jamaah ku iso jamaah tapi ora gelem jamaah jenenge sembrono karo agama. Dalam arti menganggap agama itu tidak penting sama sekali. Karena ya buktinya ngunuhi nganggur orangnya apa-apa. Ada kebaikan, panggilan kebaikan, kalau tidak terlalu. Yo, karena mungkin selama ini tidak terus, tapi terus buat turuti ngunuhi. Seruki ya buti, ya paham ya, barang-barang elek tetap ora usah dilakoni niku. Surgi ya budi. Ya paham ya. Barang-barang elek tetep ora usah dilakoni. Ibadah enggak usah gaya saya sembunyikan Pak karena biar ikhlas ya. Enggak usah.
karena uwi kuwi lek mbok dilikne paling ora mbok lakoni. Wis dilakoni nang masjid, salat yo nang masjid. Kobian masjid, badian masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Iki kangge awak. Bismillahirrahmanirrahim. Bedone santri biyen karo saiki, santri biyen iku mulih ilmune mantep-mantep karena ilmu itu langsung diamali. Diwarai ya bar diwarai Jumatan. Perang adzan dijawab tenan bar anak adzan ditungani. Dungo. Mulane apa? Gak ngin gak lali ngantek tuwek. Terus saiki kan ora. Diwarai Jumatan bangunan diapali ya diapali, tapi gak tahu belum meradaknya dan adzan gak belum jawab. Pemenang dungo. Akhirnya hilang. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hati ini ya, hati itu menunjukkan kelakuanmu. Jadi kelakuanmu seperti apa itu hatimu kalau. Dan hati ini lah yang dinilai Allah. Yang dinilai Allah. Jadi gak usah terlalu memikirkan penampilan dohir. Macam ya. Ini enggak perlu kak, ya. Selalu mengaji itu enggak penting banget itu. Enggak penting belas malam. Sementing itu barang enggak pantas, barang elek, barang enggak ada gunanya. Itu juga enggak. Enggak usah di. Ya mungkin sekali-kali kita bosan mungkin ya. Kalau bosan nanti nong ini ya ada istirahatnya. Dalam arti pengenalan monggo melakukan sesuatu yang jais. Sesuatu yang tidak diharamkan itu semua itu nggih istirahat turun ya melaku-laku mungkin enggak apa-apa selama tidak ada unsur kemaksiatan. Tapi saksiannya yang jauh ya uang ketika melakukan kebaikan bosan terus boleh hiburan jalan-jalan ini kan saksiannya yang jauh-jauh rapi uang lakukan barang api kok bosan. Contohnya mana yang pondok itu kayak sumpah bedino sama anggaran sumpah wah ini gak beres anggaran sumpah wah ini gak beres ngomong dijapi kok sumpah akhirnya refreshing jalan-jalan lagi wes sajane surat ketika orang itu merasa bahagia dengan mengerjakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya pemanah maksiat itu berarti orang ini bermasalah. Hati ini bermasalah, hubungannya karo pangeran bermasalah. Sebenarnya ketika orang susah, ya ketawa dia ada masalah, itu malah ngedak dengan Gusti Allah. Orang malah liburan. Itu kan ngedoh pangeran ya. Boleh tempat-tempat hiburan, tempat-tempat rekreasi, seneng gono itu. Mencari ya, senyawang-nyawang barang-barang sentihan. Sajanya bermasalah ya. Hiburan kita itu ya jamaah ngaji ini hiburan. Ini hiburan. Ojo podo kan wong sing gak ngaji lho maksud gue ya. Lek butrek hiburane nang mall, butrek hiburane metu. Ini malah menjauhkan diri pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya mungkin sekali-kali enggak masalah, tapi ini sajane ora patut wong. Ketika kita susah, itu malah kudune mendekatkan diri pada Allah. Budrek mendekati diri pada Allah, atau malah menjauhkan diri. Min wajib minal wajibatil qalbiyah. Iku setengah saking boro-boro kewajibane. Minal wajibatil anu setengah sami pura-pura kewajiban al-qalbiyah di kampung suati billahi kelawan Allah subhanahu wa ta'ala wal-iman ulan iman bima kan bekoro jaha kan teko bihi kelawan ma soto sayyiduna gusti kita Muhammadin rupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam anillahi sami insyaallah ta'ala iman bi Rasulillah lawan utusan Allah Muhammadin rupani Muhammad
bin Abdullah Tanggapu Putra Abdullah Sallallahu Sallam Tentang Tambahan Maksud Sekarang Bima dan Kelawan Berkoro Jahatkan Mekau Pemahan Rasulullah Sambil Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tasdikulan Benderaki Apa Fengguni Iman Tasdikulan Benderaki Apa Fengguni Iman Bidzalika kala mengkono-kono maja abi sayyiduna Muhammad. Kullihi yaskabane dalik. Ya. Atimu kudu mbok isani iman. Kudu ana imane. Iman kepada Allah, iman kepada Kanjeng Nabi Muhammad, iman kepada apa yang dibawa Kanjeng Nabi. Iman pada yang disampaikan Kanjeng Nabi. Sekolah, nang omah. Punyane apa? Wa wa'tai iman. Wa wa'tai tasdik sing cedak. Iku kabulul qalbi merimane ati wa idhanu hulan tundu e qalbi lima maring perkara ulima kang wis den weruhi apa mak minat dini kangen agama Idharu roti kelawan dorongan iya. Kita harus membenarkan tasdik. Jadi iman tasdik mana ini mahkodo. Imam ini mana ini percaya harus dan juga membenarkan. Cuma bagaimana iman kepada Allah itu iman percaya enak ya Allah harus dia tak benar nih lagi ya Allah. Iman kepada Kanjeng Nabi, aku percaya karo Kanjeng Nabi. Nah, Kanjeng Nabi niku utusan Allah. Ya aku yang membenarkan bahwa dia niku utusane. Iman dengan apa yang dibawa Kanjeng Nabi, dibawa Kanjeng Nabi niku iso disampaikan Kanjeng Nabi. Nah, amane kaya Kanjeng Nabi merintah salat. Nek kowe diarani iman kepada apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, berarti awakmu ki percaya Kanjeng Nabi ngutus salat terus lakon. Karena apa yang disampaikan Kanjeng Nabi itu atas perintah Allah. Berarti manut karo Kanjeng Nabi padha karo manut Gusti Allah. Nah, saiki Kanjeng Nabi ra enak, awak dhewe roh niku lewat kitab disampaikan gurune. Kowe manut karo gurune, manut karo Kanjeng Nabi. Kowe manut aku manut Gusti Allah. Bosen kan lho. Kowe gak manut karo aku berarti gak manut karo Gusti Allah. Ngomongin ada teri, gak manut karo aku berarti gak manut karo Gusti Allah. Aku ngomongin ada teri film dalam berkata. Lo tenang lo, itu gak mau langsung harus jawab kan jinapi, jinapi soalnya. Ini benar sih. Dia ngomongin gak ya. Karena kalau percaya berarti awalnya gak percaya kan jinapi. Ustaz. Oke amalmu kita agen, amalmu agen. Maksudku ini sembuh lebih diwarai apa caranya? Iya kan mas? Paling murah istau lagi, gak malah. Syukur-syukur lah ngamal istiqomah. Ojo koyo orang butuh ngamal. Diwarai caranya sholat sunnah, harus gak praktek itu, gak praktek mulai. Ini kaya-kaya orang butuh ganjaran ke sholat sunnah. Padahal nanti kita pasti mungkin yang dunia kaya-kaya biasa lah. Wong ibadah ini sholat yang mengumumai. Wong jamaah yang mengumumai. Aku enggak, wong kaya gak tahu minta nanti ya kaya berbeda lah. Menjauh ya, balasan amal itu tidak di dunia. Sholat mati. Wong urip ini kaya wong turut ya. Wong itu lah turun ngipi, dia sadar gak lah dia ngipi. Sadar gak? Gak sadar lah wes tak? Tang, tuh ini, udah bisa lagi kalau gak sadar.
Berarti gak sadar bagaimana pentingnya sholat, bagaimana pentingnya ibadah. Kalau wis mati, kita tangi. Baru sadar, ya Allah, pentingnya seperti ini. Gak percaya jajal, mati ya di sini. Mati ya di sini. Tenang lah. Nah kok bisa muni ngono? Ya itu karena Kanjeng Nabi dawuhne ngono. Gusti Allah nang Quran yo dawuhne ngono. Dan kita sebagai orang Islam wajib iman, wajib percaya dengan apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Kadang wong sing nyoce wong sing gak jonjo wong wani kok ngomong ngono koyo wis tau lakon. Kita itu enggak perlu ngelakoni, tapi kita ngaji roh ya. Kita iman, kita benarkan seolah-olah kita pernah wis tau ngalam. Wah, aku cerita suarke wong wayahe dadi ayo koyo tau seru. Yo pancen seru lewat apa yang disampaikan Kanjeng Nabi. Karena apa yang disampaikan Kanjeng Nabi pasti benar. Iya ya, toh? Enggak oleh ragu. Itu jenenge iman. Kuwi umpamane didawi yo, oleh bar salat maca ayat kursi, kuwi besok lek maca ayat kursi, kursi pasti masuk surga. Duh, iki enggak oleh enggak percaya. Gak melakukan ini gak apa-apa, tapi kalau gak percaya itu jadi wong kafir, kufur karena tidak percaya dengan yang disampaikan Kanjeng Nabi. Meskipun cuma bab ini dong. Akhirnya karena kita ingin masuk surga, dilakukan itu. Ayat kursi itu fadilah diantara aku gak? Bar sholat untuk wajah itu diantara fadilahnya nanti yang segampangnya bisa. Jadi jeng remeh ini wiridan barsolat. Barsolat itu wiridan yang kita baca ini semuanya ada keistimewaan. Nah, ini ngaji ini terbuk. Terus ben tambah mantep. Gak ngelakuin ini ben tambah mantep. Kalau aku yakin wong-wong ini gak enak sengruh. Mau ngocok ayat kursi itu. La ilaha illallah itu ada fadilat. Apa yang fadilat? Semuanya seolah-olah wong lagak. Lagi tak malah wiridan itu rugi banget, rugi banget. Nanti ngerti ini ya, keiman ini. Apa yang disampaikan Kanjeng Nabi, kita benarkan. Ya, kita percayai, kita benarkan. Mulanya kiai ini gue ngomong, besok wong bar mati ini gue ini. Padahal kan belum tahu ngelakon, gak tahu ngelakon, yura tahu roh. Tapi beliau itu yakin, seyakin-yakinnya karena apa yang disampaikan oleh para nabi. Ya, Kanjeng Nabi lewat hadis itu pasti benar. Ada yang orang tahu lakukan. Oh ya, jangan ngetahin itu. Orang tahu benar. Tapi kita punya nabi. Dan nabi ini kan fungsinya oleh Allah diutus kan menyampaikan. Fungsinya oleh Allah diutus kan menyampaikan kabar. Kabarnya nanti setelah mati seperti ini. Kabarnya nanti sholat kita seperti ini. Ya. Jadi iman gak imanmu oleh Tuhan itu berpengaruh kemana. Berarti yang diarani iman. Kita boleh mengubah tasdik yang membenarkan. Hati ini nerima. Hati ini nerima. Kalau dia omongi. Alun-alunnya arah-arah roh. Hati menerima. Wah, karena alun-alun tak meroloh. Iki jenenge tas. Pasti. Iman yang menepui. Terus wa'id aduhu. Ya tunduk. Kanjeng Nabi merintah sedina sholat kaping lima. Diterima kelawan hati. Terus ya tunduk mak. Manut pesta lakon. Dong di pengertian iman. Jadi orang perlu diucapkan saja, aku percaya anehika Allah, aku percaya. Tapi apapun yang disampaikan Allah, apapun yang disampaikan Kanjeng Nabi, aku kudu percaya, aku kudu tunduk. Hati menerima. Dan hati dibangkitnya itu menerima hati. Ya aku sudah pada tangisnya. Jadi tangisnya apa? Ya amalku nanti berpengaruh. Sholatku, kosongku, dadah-dadahku. Bisa aku ya berpengaruh. Bisa nyeret aku ngerokok itu. Ini ketika orang itu imannya kandel. Maksiat kecil.
karena dia yakin dosa ini nantilah sebabnya rekosone nang akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu ahadi wa ta'atuhu lan ta'ati ahad iku ala qadri imanihi. Tetep ing ngatasi kira-kira imane ahadnya ya. Ta'atmu nggih iku tergantung kualitas iman. Iman menjawab ya, berarti lah wis alasan ibadah imanmu jelek. Karena kamu belum meyakini sebenarnya ya apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi. Wis pengen mlebu swarga dalane ngene. Wis alasan. Lakoni dalan. Nah, jane wis ngerti. Ya berarti imanmu kualitasnya jelek. Imannya seseorang itu menentukan kadar taatnya. Alataro ono to ora ningali sapa sira. Lika li maring dawuh Kanjeng Nabi alaihi salatu wasalam. Lama akhbaro nalikane ngabari sapa Kanjeng Nabi. Ngabari to awah kabar sapa Kanjeng Nabi. Ana rajulan satemene wong lanang iku raqibah. Nunggang sapa rajul numpak ya. Numpak baku nunggang numpak wedhus bakorotan ing sapi. Fata-fata mongko noleh apa bakoroh ilahi maring rajul. Waqalat lan muni to ngomong sapa bakoroh. Lam ahluk uta lam ukhlak. Ora den ciptake sapa ingsun. Lihada krana iki raqibah. Innama khuliktu angin pastine den ciptake sapa ingsun. Pastine den ciptake sapa ingsun. Lha harsi krana ngluku, ngluku ya ngerti garap sawah. Wa qalu lan ucap sapa sahabat ya Rasulullah. Wahai utusan Allah. Apa korotun ana ta utahe sapi iku takan lamat iso ngomong apa bakoro. Ini sak temene ingsun iku mukminun. Iman bidzalika kelawan omongi bakoro. Nggih. Bakoro takan lamat iki ana ya ingsun wa Abu Bakar lan wa Abu Bakar lan Abu Bakar wa Umar lan wa Umar lan Umar. Dadi Kanjeng Nabi tau dawuh. Cerita enek wong numpak sapi, sapi ditumpaki niku terus ngomong aku iku diciptane Allah ora kon ora digawe tumpak nggarap sawah. Panjang sapi bukan hewan tundangan tapi digawe nggarap sawah. Sahabat sebagian sahabat enek sing ora percaya mosok Kanjeng Nabi sapi iso ngomong. Lek sing dawuh Kanjeng Nabi pasti bener. Lah wong iman ya wis ora usah tekok ya pas. Maksudnya piye? Langsung atine nampa langsung tunduk manut. Iya, sak iso. Ngono. Ora usah kakang bertanya. Kecuali lek ora paham. Nggih, ngaji niku ya ya ora apa-apa kowe pengen roh alasane nyapa kok nginarasane. Cuma terkadang ya, di dalam agama itu enggak perlu kita sampai seperti itu. Sementing imani percaya ya. Kenapa tuh Pak Kokon sholat barang ini saja enggak perlu ya. Kalau orang beriman begitu diperintahkan ini sholat kok langsung diterima terus tunduk. Misalnya ini kan orang jaluk dalil barang jaluk alasan kenapa kita harus sholat, kenapa harus puasa. Ya meskipun ada cara dibolehi ada. Cuma sebagian orang kan gak bisa ngerami. Gak bisa ngerami itu. Ya wis kok Kanjeng Nabi perintahnya gak ditompo terus lapor. Waduhnya itu terus kan. Bahwa pimpin mami ya. Ya Allah, ya, namanya kok aku
Ya tak jawab oleh karepmu toh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kadang sesuatu yang anu enggak kita ini enggak usah tahu. Engko lima mana ya dulu membantu terus enggak usah teko dan jangan pada tempun dia. Bismillahirrahmanirrahim. Sak meneh ngelak gue sak wallah alam bislat. Ya ilmune dilakoni kan. Ya Allah, ini rugi sampean ngaji ora kumlakon. Contoh yang rapi-rapi itu tidak usah di Gus, sampai apa yang sing diadopsi kalau tiang itu, jadi tiang sing adopsi itu ketambahan zakat mana ini Bu? Bayar di zakat jenengan ngadopsi misal yatim, yatim piatu. Lah pas jenengan ajengnya yatim ngeten iki. Zakat jenengan tambah tunggal niku. Iya, zakat itu kan wajib kok untuk dia dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau wong kuwi wis ditanggung. Yatim itu lah istilah ini karena jadi tanggungan ini pengasuh, berarti dia yo sak zakat. Contohnya dia pembantu. Bantumu ini pekerjaan. Bantumu kuwi lek pancen kaya budak ngono ya. Kuwi yo sing wajib zakate juragane. Ora budak ini. Karena kan pancen tanggungan. Wajib kan.